ing madya mangun karso tuturi handayani. Itu diucapkan ketika beliau memastikan bahwa pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Sekarang yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro diulas di dalam statistik Asia bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 70. Sementara Singapura 115, Vietnam 105. Jadi kalau kita bayangkan bahwa energi yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dibatalkan oleh proyek-proyek pendidikan yang ngaco selama ini. Kan itu dasarnya kan? Yang sekarang mungkin yang terjadi ingarso sung korupsi. Ingarso sung korupsi. Ing madya mangun dinasti. Tuturi cawe-cawe. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Artinya tingkatkan IQ nasional dan jaga daya beli.